Oke, sahabat bediler, kali ini GSA Sport Indonesia lagi punya program terbaru bagi-bagi hadiah untuk teman-teman yang ada di rumah. Untuk caranya sendiri, kalian cukup mengirimkan video dan juga foto testimoni kalian lagi berburu dan mendapatkan buruan besar berupa babi hutan dan juga biawak atau hewan-hewan besar yang lainnya. Kalian bisa mengirimkan untuk foto dan juga videonya ke nomor CRM kami yang ada di bawah sini. Untuk pemenang yang beruntung mengenai program bagi-bagi hadiah ini nanti akan mendapatkan 2 kaleng Mimi Circulais dan juga uang tunai sebesar Rp100.000. Jadi jangan sampai untuk teman-teman semua ketinggalan sama program bagi-bagi hadiah dari GSA Sport Indonesia kali ini. Oke, teman-teman sobat bediler, kali ini saya mau kasih tahu ready stock terbaru PCP Predator Bocap yang ready stock di GSA Sport Indonesia. Mari merapat di video kali ini, jangan sampai skip dan tonton sampai habis. Oke, kali ini saya mau kasih tahu nih info terbaru dan juga terupdate di bulan September ini terkait Predator Bocap. Nah, unit senapan yang memang cukup banyak diminati ya dari semua kalangan itu, kalau lihat PCP Bocap pasti suka ya sahabat bediler, apalagi di GSA Sport Indonesia ini lagi kedatangan ya, baru kedatangan Predator Bocap yang cukup banyak ya kali ini. Tapi tak spill, ada beberapa unit aja ya, karena memang displaynya hanya muat ini sahabat bediler, jadi hanya beberapa saja. Kali ini Predator Bocap yang kemarin-kemarin sempat dipertanyakan kapan stoknya ready, sekarang sudah ready. Jadi bagi yang kemarin-kemarin tanya, ready-nya kapan mbak? Nah, rugi banget kalau enggak beli ya, seperti itu. Dan kali ini saya juga mau kasih update harga terbaru ya terkait PCP Predator yang baru ready, yaitu Predator Black Army Phantom Full CNC, unit Full CNC produk GSA Sport Indonesia yang launching di bulan lalu ya sahabat bediler. Sekarang sudah ready stock kembali, ada 5 unit. Jadi untuk teman-teman silahkan untuk segera hubungi CS kami kalau tidak mau kehabisan sama stoknya ya, seperti itu. Kami hanya ready stock 5 unit, jadi unitnya terbatas. Untuk teman-teman yang ingin memiliki produk terbaru dari kami GSA, bisa segera untuk hubungi CS kami ya, seperti itu. Oke, untuk harga terbaru dari senapan ini di bulan September ada perubahan harga ya. Sebenarnya bukan perubahan harga, namun di bulan lalu itu memang harga khusus launching sahabat bediler. Nah, untuk kali ini harganya kembali ke harga normal, yaitu kalian bisa tebus senapan ini mulai dari harga Rp4,2 juta itu untuk unitnya ya. Jadi belum termasuk full set teleskop maupun pompa ya, belum ya sahabat bediler. Nah, kalau kalian beli di harga 4,2 itu kelengkapan sudah dapat peredam, ada mimis test, ada mimis Hercules 1 kaleng, ada juga gantungan mimis, ada juga tas senapan, ada kaos juga nanti ya sahabat bediler, dan lain sebagainya. Jadi nggak cuma dapat unitnya aja ya, seperti itu. Pastinya juga kami bonusi beberapa kelengkapan yang lain, dapat magazin juga ya, karena senapan ini memang juga sudah magazin, jadi nanti dapat magazin juga. Nah, untuk speknya mungkin ada beberapa, ada sedikit revisi atau perubahan ya sahabat bediler. Nah, untuk sebelumnya rel mountingnya kami pakai rel Pitancini, jadi nanti membutuhkan mounting tambahan. Nah, kalau untuk stok yang kali ini itu mountingnya sudah biasa, jadi support segala macam mounting ya sahabat bediler. Rel mountingnya ini sudah rel mounting biasa, jadi teman-teman tidak perlu tambahan mounting ya, seperti itu untuk pemasangan teleskop. Oke, untuk setelan power ini juga sudah tersedia, nanti tinggal putar-putar aja, bisa disesuaikan sama keinginan dan juga kebutuhan dalam berburu ya, seperti itu. Oke, untuk warna, mungkin warnanya untuk GSA itu masih full black ya sahabat bediler, memang full black, belum ada warna lain kalau untuk Predator Black Army Phantom, jadi masih full hitam ya, seperti itu. Oke, untuk harga unit saja tadi 4,2. Apabila teman-teman ingin tambah teleskop, kalau biasanya beli teleskop itu Rp400.000, kalau pembelian full set nanti kalian bisa cuma bayar Rp4,5 juta aja. Padahal kan harga normalnya 4,6 ya, seperti itu. Tapi tenang, kalau di GSA itu pastinya bonusnya banyak, potongannya juga banyak ya, asalkan kalau kalian itu mau gercep sahabat bediler ya, kayak gitu. Jadi segera untuk hubungi CS kami. Kalian juga bisa loh untuk beli senapan angin itu dengan cara
acara COD. Jadi nggak cuma transfer lunas aja ya. Kalau biasanya kalian itu masih ada keraguan dalam transfer, nah biasanya kalau yang mau COD itu yang pernah-pernah ketipu ya. Jadi udah transfer, barangnya udah lunas, ternyata barangnya nggak dikirim ya. Kan kalau senapan angin juga kan nominalnya bukan nominal yang sedikit ya sahabat bedilar. Jadi kami juga support untuk pembayaran COD. Untuk pembayaran transfer lunas, pastikan juga nomor rekeningnya atas nama UD Sukses Mulia Jaya, bukan yang lain-lain ya sahabat bedilar. Karena banyak juga nih yang pernah tertipu dengan oknum-oknum yang mengatasnamakan GSA. Jadi nanti dipastikan dulu nomor rekeningnya dengan cara hubungi CS kami, dan nomor CS kami hanya yang tertera di bawah sini ya, atau klik link yang ada di description box ya, seperti itu. Baik sahabat bedilar, mungkin seperti itu info singkat dari saya terkait update stock Predator Black Army Phantom. Semoga bermanfaat dan see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.